Kalau kita nak jadi wali, mesti guru kita wali. Boleh ke tidak? Kalau guru kita bukan wali, kita jadi wali? Jawabnya, kalau guru kita bukan wali, ada kemungkinan juga kita boleh jadi wali. Tapi jarang-jarang berlaku. Yang biasanya, bila guru kita wali, insya Allah kita akan jadi wali Allah. Itu yang biasa. Kenapa begitu, tuan-tuan? Kerana asalnya, kalau saya dah sebut pada kuliah lepas pun tak apa, ya, saya ulang lagi sekali. Kerana pada asalnya, hakikat dan makrifat itu dikurniakan oleh Allah terus ke dalam hati Jibril. Bila Jibril menyampaikan wahyu dan mengajar Rasulullah, maka Allah lempahkan daripada dada Jibril ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada dada Rasulullah kepada para sahabat, daripada para sahabat kepada para tabi'in. Begitulah sampailah hari kiamat. Sebab itu ilmu ni, tuan-tuan, ada dua cara kita menerima. Kita dapat ilmu, kalau ilmu dan kepahaman yang kita dapati dengan menggunakan akal, ini boleh kita pelajari dari mana-mana ulama. Tapi hakikat dan makrifah itu kurniaan Allah. Apabila kita berdamping dengan orang-orang yang dikurniakan oleh Allah hakikat dan makrifah, maka Allah akan limpahkan hakikat dan makrifah itu ke dalam dada kita. Inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Athaillah. Peranan wali Allah yang terpenting ialah memimpin muridnya sehingga mengenal Allah sebenar-benar kenal, sehingga Allah kurniakan, limpahkan hakikat dan makrifah ke dalam dada si murid. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara yang terakhir yang perlu kita ketahui berkaitan dengan wali Allah ini ialah, adakah wali Allah itu dikurniakan kekeramatan oleh Allah? Saya ulang lagi sekali, adakah seseorang wali Allah itu dikurniakan oleh Allah kekeramatan? Jawapannya, dikurniakan. Seperti nabi-nabi dan rasul-rasul dikurniakan mukjizat, maka wali-wali Allah ini dikurniakan oleh Allah karamah atau kekeramatan. Kalau nabi-nabi, rasul-rasul, mukjizat, wali-wali karamah, kekeramatan. Tetapi tuan-tuan, kekeramatan seperti mukjizat, ya, seperti mukjizat, ada mukjizat yang maknawi, ada mukjizat yang hissi. Jadi ada karamah yang maknawi, ada karamah yang hissi. Hissi ini zahir. Kekeramatan yang maknawi, kekeramatan yang hissi, yang zahir. Ya. Mukjizat yang maknawi tak dapat dilihat. Seperti apa? Berbagai ilmu yang Allah kurniakan kepada Rasulullah, seperti Quran, ya. Apa yang terkandung dalam Quran? Rasulullah SAW dikurniakan oleh Allah tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah setiap ayat. Ini adalah mukjizat maknawi. Dan Quran ini, kerana itulah Quran mukjizat yang terbesar. Maka para wali Allah, tuan-tuan, dikurniakan mukjizat yang maknawi. Kadang-kadang saja wali-wali Allah dikurniakan oleh Allah karamah yang maknawi. Hanya kadang-kadang saja dikurniakan oleh Allah karamah yang zahir. Karamah yang zahir ini
seperti berlakunya perkara-perkara yang ganjil pada seseorang wali, ya. Misalnya boleh mendengar perbualan orang yang jauhnya beribu batu, boleh nampak orang yang jauhnya beribu batu, eh? Boleh melakukan perkara-perkara yang pelik seperti setengah sahabat minum racun tak mati, ya. Begitulah seterusnya, eh? Karamah yang zahir ini dikurniakan oleh Allah, tapi jika diperlukan saja dan jarang-jarang berlaku. Yang biasanya dikurniakan oleh Allah kepada para walinya ialah karamah maknawiyah, kekeramatan maknawi. Di antara cabang mukjizat Nabi ialah kasyaf. Begitulah juga di antara cabang karamah para wali ialah kasyaf. Kasyaf itu ialah perkara yang sepatutnya tak diketahui dapat diketahui. Perkara yang tak dapat dilihat sepatutnya tak dapat dilihat dapat dilihat. Kasyaf. Allah berfirman dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu telah lalai daripada peringatan agama ini ketika kamu hidup di dunia, maka sekarang kami kasyafkan, fakashafna anka ghita'aka, kami angkatkan gitok, hijab, pendinding yang mendinding, yang menghijab pandangan hati kamu ketika kamu hidup di dunia, dengan kami matikan kamu. Fabasarukal yawma hadid, maka pandangan hati kamu, roh kamu sangat tajam. Ini kasyaf. Jadi kita berbalik semula. Karamah itu, di antara cabang-cabang karamah itu ialah kasyaf. Jadi soalannya, adakah wali Allah itu kasyaf? Kalau kita nak mengetahui adakah wali Allah itu kasyaf, kita kenalah tahu bahawa kasyaf itu ada terbagi kepada dua. Pertama, mukasyafah ilmiah, kasyaf ilmu. Yang keduanya, mukasyafah suwariyah, kasyaf ilmu dan kasyaf yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang berlaku di kalangan manusia. Apa saja yang berlaku dalam hidup manusia. Ini kasyaf begini. Ini dinamakan kasab suwariyah, nampak-nampak yang berlaku. Jadi adakah wali Allah tu dikurniakan oleh Allah kasyab? Adakah Rasulullah dikurniakan oleh Allah kasyab? Maka kita boleh dapat jawapannya, adakah Rasulullah kasyab atau tidak ini, dengan melihat satu atau dua ayat Quran. Yang pertama, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ar'al ghaiba illallah. Katakanlah ya Muhammad, engkau beritahulah ya Muhammad kepada umatmu, apa saja makhluk yang di langit dan di bumi tak tahu yang gaib kecuali Allah. Ini yang pertama, ya. Gaib di sini apa-apa yang berlaku di kalangan makhluk, ya. Jadi maknanya nabi-nabi, rasul-rasul pun tak tahu yang gaib.
apa yang berlaku di kalangan makhluk ni tak tahu, kecuali Allah beritahu. Ya, malaikat pun tak tahu kecuali Allah bagi tahu, baru tahu. Ayat yang kedua, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, kul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Law kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma masyani su'in ana nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Katakanlah Muhammad, engkau ajarkanlah yang Muhammad, engkau beritahulah kepada umatmu, sesungguhnya aku tak tahu yang, sesungguhnya aku tak mempunyai daya, kekuatan apa-apa pun untuk buat baik ke untuk buat apa saja yang yang buruk terhadap orang, kecuali apa yang Allah tetapkan, kecuali apa yang Allah kehendaki. Ini asalnya tuan-tuan timbul. Setengah sahabat menganggap, oh, Nabi Muhammad, Nabi kita ni hebat, dia boleh buat apa saja kerana dia disayangi oleh Allah. Tentu apa yang, apa saja dia boleh buat, mukjizatnya hebat. Sehingga apa, setengah sahabat itu sudah menyalahi, menyalahi hal yang sebenar. Jadi Allah Ta'ala beritahulah kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, engkau beritahu, engkau tidaklah sehebat itu seperti yang disangka oleh umatmu. Engkau beritahulah, buruk ke baik ke buruk yang berlaku pada diri aku, semuanya kehendak Allah. Dan aku tak tahu yang gaib. Aku tak tahu yang gaib. Kalau aku tahu yang gaib, nasyai aku boleh buat banyak kebaikan dan tidak boleh, tidak ada keburukan yang menimpa aku. Ini tuan-tuan, Nabi kata tak tahu yang gaib. Tak tahu yang gaib yang berlaku. Apa yang telah berlaku, akan berlaku, sedang berlaku di kalangan manusia, dia tak tahu. Nabi pergi perang, menang ke kalah dia tak tahu. Nabi pergi perang tu, menang kalah dia tak tahu. Tapi ada sahabat bisik-bisik, ya Rasulullah, boleh menang ke kita? Rasulullah tak jawab. Rasulullah tak tahu. Rasulullah kalah dalam perang Uhud, Rasulullah pun tak tahu. Tak tahu. Tentera Islam kalah dalam perang Hunain pun Rasulullah tak tahu. Dalam perang itu Rasulullah jatuh, gigi patah pun Rasulullah tak tahu. Dalam perang Badar tentera Islam menang pun Rasulullah tak tahu, sehingga habis perang. Jadi perkara-perkara yang berlaku di kalangan manusia ini tak tahu. Satu hari Rasulullah kehilangan unta, dia suruh sahabat cari. Wahai sahabat, carilah unta aku dah yang telah hilang, entah ke mana tadi. Pada masa itu tuan-tuan, perintah Rasulullah itu didengar oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berbisik-bisik, bercakap-cakap, macam mana ini seorang Nabi, seorang Rasul, untungnya hilang pun tak tahu, tak kasyap, ini bukan Nabi, ini bukan Rasul. Tiba-tiba tuan-tuan, Allah kurniakan kepada Nabi kasyap, dia nampak unta dia. Lalu Nabi sebut, ya wahai sahabat, engkau ambillah unta aku di sana, di bawah pokok kayu. Jadi orang Yahudi yang dengar tu pun terperanjat, oh, rupanya Muhammad juga kasyap. Itu dikehendaki oleh Allah. Jadi wali-wali Allah begitu tuan-tuan. Kalau Nabi begitu, tak tahu yang gaib, tak diberi kasyaf yang berlaku, apa-apa yang berlaku di kalangan manusia, maka begitulah oleh Allah.